Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Tajim Hassan dalam Fafarat seminggu ni. Macam biasa, hari Isnin pada pukul 10 malam. Terima kasih setia menunggu dan merasakan relevannya Fafarat dalam dunia custom pemotoran. Jadi minggu ni kita bersama dengan Amirul. Nama sebenar Amirul. Nama diberi. Ha, so orang panggil apa? Amirul. Amirul juga. Amirul tak boleh ambil eh? Tak boleh. Jadi sebelum kita nak pergi lanjut kepada motor, minggu ni kita berterima kasih kerana Amirul sudi meluangkan masa dan sudi untuk ditemu ramah di Ramas Mesra kan? Di Ramas Mesra. Terima kasih kerana dijemput eh. Okey lah. Jadi sebelum kita lebih kepada motor, kita nak tahu sikitlah latar belakang Amirul. Dari mana, siapa Amirul ni kan? Dah kahwin belum kan? Dan juga kita nak tahu sikitlah pasal sesuatu tentang mesin gallery. Okay. Tadi saya cakap nama Amirul. Asal daripada kampung Bacok, daerah Bacok. Tak nampak angin seling kantong tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Allah. Okay, so daripada tahun 2018-2019 datang sini, duduk sini seorang-seorang. Lepas tu masa tu tak ada motor lagi. Okey, right. Tentu ada LRT lah. LRT lah masa tu. Okey, faham. Masa tu naik LRT lah. Masa tu dah minat cafe racer, jenis motor-motor klasik apa semua. Sampai tahun 2020. Okey. Masa tu lah, inilah first bike. Okey, right. Okey, so first bike tu, tapi kita seorang-seorang dekat sini. Tak ada kawan-kawan lah. So kat sini metap kat mana? Masa tu duduk dekat UG Park Lane, dekat area Puchong. Okay, right. Okay, duduk situ dapat motor ni, situlah kita start buat custom. Kita buat main. Dah mula orang kata berjinak-jinak. Berjinak-jinak dan berjumpa. Berjinak-jinak dalam custom lah. Yes. So asal daripada Bacok. Dan lepas dekat Puchong. And then cerita sikit pasal Machine Glory. Okay, Machine Glory ni sebenarnya, okay, balik pada cerita ni, sebenarnya dia sebab dia seorang tau. Sedap bunyi dia. So sorry. Sedap bunyi dia. Okay, right. Berkenal dengan Machine Glory. Machine apa Glory benda? Okay, so Machine Glory ni dia, okay, dia balik pada cerita duduk seorang tadi. Bosan lah duduk seorang ni, kita nak buat video tak boleh apa semua. Nak shoot, macam mana nak shoot seorang-seorang kan. Lepas tu jumpalah dengan member. Jumpa member ada belakang tabir tu. Dia memang selalu kat belakang lah. Dia memang selalu kat belakang. Hati-hati. So jumpa dia ni, kita pun sembang kan. Kita buat satu Instagram lah untuk kita post benda tu, segala pasal motor lah. Untuk kita buat video ke apa, kita post semua, kita post lah tu. Okay, so kita buat satu, kita pun fikir-fikir nama kan. Fikir-fikir nama panjang fikir. Akhirnya terjumpalah Machines Glory. Okay, right. So apa Machines Glory tu, dia macam motor ni satu mesin kan. So kita pergi kepada kegemilangan sebuah mesin. Tak kisahlah kau naik motor apa kau naik. So Machines Glory ni adalah satu brand clothing. Satu brand pemakaian lah. Pemakaian betul? Betul. Memang selalu orang pakai benda tu. So kita keluarkan t-shirt, kita punya first t-shirt lah. First ever ni. So aku macam gila lah, aku boleh jual kat Crossell. Aku boleh beat lebih tinggi kan. Banyak belakang. Jadi kita tengok small shell dia buat baju. Alright, so layan teaser untuk baju ni. Alright, itu adalah Mission Glory yang kita dah tahu lah. Jadi siapa-siapa nakkan t-shirt ni boleh PM melalui Instagram Mission Glory. And then di pre-order ke apa? Di pre-order. Still open? Masih buka. Masih buka, yeah. Alright. So terus kepada wawancara kita tentang motor di belakang ini, GPX Gentleman 200cc. Alright, 200cc. Masih lagi kekal dengan 200cc? Masih lagi kekal. Alright. Tidak ada apa-apa lagi berkenaan cc itu ditambah? Belum lagi. Masih dalam fikiran? Iya, betul. Okay, bro. Penonton Fafarat tak sabar
Kita dah sembang lama pasal Malaysia Glory apa semua tu. Sorry, kita kena buat intro sikit pasal rider. Kalau korang tiba-tiba terus pergi motor, susah sikit lah kita nak cerita pasal orang ni rider. Maklum lah, saya insan kerja. Sebab ride, kita kena kenal rider, baru kita kenal motor. Sebab motor ni adalah jiwa kepada rider seseorang, seseorang rider. Jadi itu sebenarnya yang kenapa kita panjang lebih kepada rider. Alright. So GPS 200cc? 200cc betul. Apa yang dah tiba? Boleh kita kongsikan? Boleh, tak ada. Daripada depan? Daripada depan, fender depan masih asal. Lampu dah tukar. Tayar memang tayar asal. Asal juga lah. Tayar asal. Okay, right. So fork asal? Fork asal. Lampu? Lampu bukan. Lampu dah kita dah tukar. Alright. Sebelum dia lampu besar sikit, so kita nak dapat feel chopper tu kita pakai yang kecil. Okay, right. Lampu ET. And then handle? Handle tukar. Handle apa ni? Handle jump style kot. So beli kat mana? Ini ambil daripada kawan ni. Ambil daripada mana? So tak tahu kawan tu ambil dari mana? Mungkin Indonesia, tak pasti. Indonesia lah. Sebab kita pun nak tahu jugalah. Aparat nak tahu juga mungkin dapat kat mana ke apa ke. Mungkin dia pun ambil daripada Shopee. Shopee juga lah. Alright. So memang ni handle chopper lah. Memang handle chopper lah. So tank ni macam sikit. So tank apa ni? Alamak, ini tak tahu nama tank apa. Tapi aku panggil tank ni tank Zaragon. Zaragon eh? Pasal dia tujuk. Ada tanduk orang sini kan? Ini aku nak simen aku bangun attack kepala dia lah. Dia memang cun lah. Aku suka dengan tank dia. Tapi dia mungkin kategori sebagai peanut juga lah. Lebih kurang betul lah. Pinat dia punya tank penutup dia kat sini. Ya betul. And then dia ajak ke depan lah. Alright. So yang seat buat kat mana? Seat ini buat sendiri. Buat kat rumah. Ataupun lebih tepat lagi kita buat dengan member Jai. Jai tu ada satu bengkel juga. Ada bengkel juga lah. Ada Taman Melawati. Okay. Dia memang buat custom? Dia memang custom. Okay. Dia custom motor. Bengkel motor. Alright. Apa nama bengkel tu? Tamilan Chopper Garage. Oh, Tamilan Chopper. Siapa nama tu ni? Jai Tamilan. Oh, kau kenal. Oh, kenal. Dia seorang India kan? Betul. Hello Jai. dia pernah datang ke Pak Lai. Betul. Okay, right. So yang belakang tayar apa? Belakang juga tayar ori. Tayar ori juga lah. So tayar Pirelli Angel. And then yang magat belakang? Magat belakang dah tukar. Ini pakai yang aftermarket. Ini pun Jai juga yang bagi. Semua Jai yang buat. So kau buat motor ni dekat mana? Semua dekat Jai sebenarnya. Semua dekat Jai lah. Semua dekat Jai lah. Cuma paint job tu buat sendiri lah. Paint job sendiri lah. So yang ni macam mana kau buat? Dia punya ni? Boleh share sikit? Boleh. Ini rahsia lah. Kita tahu. Ini rahsia. Kita tak percaya siapa. Cerita sikit. Ini pakai plastik wrap je. Wrap yang bila kau masak apa. Bini kau masak. Lepas tu dia nak tutup benda tu. Yang macam aluminium tu? Bukan. Yang rahsia tu? Seran wrap. Okay. So kita apa panggil gumpalkan dia. Kau spray kat spray. Tanya. Tap-tap lah. Tap-tap je lah. Macam sini eh? Macam tu lah. So yang lepas tu kau gosok balik lah. Lepas tu kita gosok. And then dia kena base dia kena color silver. Dia bagi striking lah. Bagi striking sebab lepas tu kita coat dengan coating dulu dengan silver. Kita baru tembak yang merah. Tembak dengan candy red. Okey, candy red. Pakai color candy lah. So dia akan dapat effect macam tu lah. Okey, alright. Kita pun dah tahu pasal motor ni. Kita nak tahu jugalah perancangan next project untuk nampakkan lagi smooth tentang motor ni menjadi chopper yang dia katakan chopper. Okay, right, kita nak tahu. Mungkin kau nak ubah fork bagi tinggi ke apa? Betul, fork kita akan kasih tinggi. Okay, right. Mungkin springer ke. Ini tayar 21 lah. Tayar 21 lah. Tayar papan. Tayar papan. Alright, so fork, tayar. So yang lampu confirm kau tukar je? Lampu kita tukar. Sebab apa kalau dia punya fork tu slim, so tak payah lah. So yang memang ramah. Nak chopper dia lagi slim, lagi cun lah. Betul. Alright, so yang rigid nak buat? Rigid. Kita akan, mungkin lah kita tukar rigid lah. Kita buat rigid lah. Chopper tu lagi kan. Sebab sekarang dia pakai motor shock. So dia nampak feel tu lain sikit kan. Betul. So kita nak feel lagi tu bila. So kau kena make sure rigid tau. Jangan kau buat reggae. Dia buat reggae macam tu. Lain macam. Buat ganja.
Sebab sekarang kalau pakai monoshock, kalau langgar lubang dia tak ni sangat lah. Oh, eh? Kalau rigid dia lah. Belaga pula. Ini yang full rest kau kata tukar lah. Ha, full rest kita buat mungkin kat tengah ataupun kat depan lah. Pada kesesuaian nanti lah. Alright, so itulah sebab apa kita cuba kongsikan motor GPS yang dicoper kan. Dicoper kan. Jarang kita tak nampak sangat lah. Mungkin untuk dalam sosial media yang kita nampak Amirul lah yang buat motor macam ni daripada GPS 200. Alright. Jadi dah berapa lama dah pakai motor ni? Dah lebih setahun dah. So lebih setahun dah lebih warranty lah kedai? Lebih warranty dah. So tu biasa aku start macam ni lah. So memang aku tahan setahun tu aku punya plan untuk baju ni memang seksa. Oh gila. Kau faham perasaan tu? Ha. Macam kau dah fikir dah macam nak beli second motor yang kau nak buat chopper juga. Kan? Mesti lah. Itu dalam perancangan juga. Paling jauh kau ride ke mana? Oh, itu cerita panjang sikit kan. Itu cerita paling A sebenarnya. Dia sebenarnya, okay, kita balik pada kenapa pergi chopper kan. Sebab sebelum tu, aku nak buat style cafe racer. Sebab tu aku beli GPX ni. Okay. Nak yang ni menunduk kan. Perjalanan paling jauh balik tu, aku balik kampung kan. Balik kampung Bacok lah. Bacok kan. Kelantan kan. Lebih kurang 8 jam perjalanan macam tu. Patah pinggang kan. Gila eh. Kau ingat duduk macam tu. Kau memang menyesal lah macam tu. Masa tu aku tobat lah. Aku insaf lah. So lepas tu aku cuba lah macam Bawa tinggi sikit. Sedap sikit rasa. So, macam rasa bawa motor lah. Rasa bawa motor lah. Betul-betul. Dia kalau kau die hard dengan chopper dengan cafe racer tu bila kau tahu kena dengan kau bila kau jalan jauh. Betul. Itu betul. Jadi perasaan tu bila sampai tu. Bila sampai. And then kau dah sampai nak balik tu. Kau dah balik. Pecah muka. So that's why itu yang kau tukar kepada chopper lah. Itu kita pergi kepada chopper lah. Lalu lagi aku tengok kos dia bawa ada jump style lah. Sebenarnya aku perut aku menghalang untuk di orang kata lebih baik perut aku dengan tank. Oh pasal tu tank tu kala sama. Kena balik. Jadi untuk ini okay right, kenapa GPS? Kenapa bukan motor lain? GPS sebenarnya itu aku sombong ke itu lah. Sebab aku rasa macam Brixton ke atau dia orang macam 150cc tau. Oh iya? Sebenarnya okay, sebab ada orang call nak beli motor kau. Terus jadi kau sombong sikit lah. Sombong sikit lah. Dia macam 150cc lah benda kan. Masa tu lah. Tapi masa tu bodoh lagi kan masa tu. Tak tahu apa nak main motor kan. Kau tak rasa kau dalam pemikiran kau tu kau ambil 200cc kau dah macam kena tukar lesen B-full lah. Ada fikir macam tu tak? Masa tu tak je. Sebab aku tahu B-full kena 500 kata kan. Ya betul-betul lah. Bijak orang ni. B-full 250cc kata. So macam takkan 150 lah. Alang-alang nak ambil bike. Alang-alang lah. Tak tahu kan. So mungkin kau dalam pemikiran kau ada motor lain yang dalam kau punya wish list? Sekarang untuk masa sekarang. Tak masa yang kau beli tu? Masa tu ada. Masa tu Bentley Leoncino. Okay. Masa tu lah jenis. Masa tu style, minat modern punya style lah. Modern style lah. Modern punya style. Okay, berbalik pada GPS ni kau boleh share tak tentang mungkin tip-tip penjagaan ataupun selalu rosak kat mana? Kalau ada rosak lah. Penjagaan dia. Yang penting motor ni paling kurang seminggu kena sekali kena start. Sebab bateri dia macam problem sikit lah. So kalau seminggu tak start lepas tu mati lah kau nak kena nolak. Nolak lah. Tapi itulah dia still lagi carburetor. Still lagi carburetor. Still lagi ada motor apa. Orang ni sleep roller. Ramai asyik. Habis awak kau berkampung kat sini. Tak ada mengandung kau punya ni aku. Lagi sikit ni. Lagi sikit tu. Tapi okey. Motor banyak datang. Okay, and then second thing dia
dia punya minyak hitam ah. Minyak hitam ah. Paling kurang. So, jagulah minyak hitam. Jadi dia ada tip sebenarnya untuk minyak hitam ni. Okey. Okey, dia motor ni tak silap dia dalam 1.3 liter. Okey. Ah, so selalunya orang akan buat macam dua botol lah, dua botol. Ah, sebotol setengah. Aha. Tapi aku buat macam mana? Aku buat satu botol, tapi sebelum cukup 1000 tu aku dah tukar. Oh, ah. kau tahu sebotol je? Tahu sebotol je. Sebelum 1000 tu tukar? Sebelum 1000 tukar. Itu atas kerajinan kau lah. Kerajinan lah. Ah, betul. Mereka banyak rider yang malas. Tapi kita tetap boleh rajin sebab untuk motor kita, betul, kan? Kita nak jalan jauh. Yeah. So kita tak nak ada apa-apa problem, nak smooth. Sebab perjalanan itu adalah satu jiwa. Perjalanan itu satu jihad. Aku rasa dah macam jauh pula kita nak begini. Kan kalau aku biar kan sampai ke Palestin ni. Okay, right. So itu saja untuk pengusiaan pada minggu ini. Aku akan nak borak dengan dia lagi lama lagi. Jadi korang stop kat sini. Jadi jangan lupa kalau perkongsian yang kami sampaikan ni berguna untuk anda semua dan orang lain, cuba-cubalah ataupun pastikan channel ini akan di-share ke seluruh pelosok dunia. Di celah katil ke, di celah bucu sofa ke apa ke, kongsikan benda ni sebab benda yang baik kau kongsikan, kau akan dapat pahala di akhirat nanti. Jihad itu tadi. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Amirul daripada Machine Gallery. Yeah. Kalau korang berminat dengan t-shirt ni, jangan lupa order dan juga buy in. Order tak semua, orang semua boleh order. Semua boleh. Tapi order. Tak semua orang boleh buy in. Pastikan korang follow Machine Gallery punya IG dan boleh PM kat situ ya. Yep. Dan nanti kita buat YouTube channel juga. YouTube channel, itu perancangan akan datang lah. Perancangan akan datang. InsyaAllah. Teruskan, kita akan support dia juga. Cuba jangan sekadar cakap, lakukan dia. Alamak. Banyak orang cakap tu. Bukan benda, itu satu cabaran. Yes. Kita tengok sama naik. Sama-sama naik macam ni. Okay. Like, share and subscribe. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.